Bupati Masjid Busro meluncing gebrak masker Kabupaten Muaro Jambi. Bupati menyerahkan masker gratis sebagai gerakan mendisiplinkan warga agar warga selalu patuh akan menggunakan masker. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya dalam mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya dengan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dengan mengikuti aturan menggunakan masker serta sering mencuci tangan. Dengan adanya kegiatan program Gebrak Masker Muaro Jambi, diharapkan bisa menambah kesadaran masyarakat. Petugas turun langsung ke tempat-tempat ramai untuk memberikan masker bagi masyarakat yang ketangkap tangan tidak menggunakan masker. Program Gebrak Masker ini dipimpin langsung Bupati Jambi Masna Busro. Kemudian diikuti Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardianto, BPJS Sekda Jangning, dan Ketua PKK Muaro Jambi Ririn Novianti. Bupati Masna Busro mengatakan program Gebrak Masker Muaro Jambi ini akan terus dilaksanakan terutama di tempat keramaian. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menganggarkan anggaran untuk pembelian sebanyak 100.000 masker yang siap dibagikan kepada masyarakat. Masna menghimbau kepada masyarakat Muaro Jambi setiap keluar rumah harus menggunakan masker. Hal ini demi melindungi diri sendiri dan orang lain agar tidak terkena virus corona. Hari ini kita launching gerakan Gebrak Masker yang juga didukung oleh ibu-ibu PKK Kabupaten Muaro Jambi. Ini akan kita lakukan gebrakan masker ini di setiap keramaian-keramaian yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dan insya Allah Pemda akan mengalokasikan dana buat masker 100.000 masker. Dan ini akan kita bagi-bagikan ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, CTV melaporkan.